Nah, pasca dicabutnya peraturan PPKM oleh pemerintah pusat, sejumlah masyarakat yang menggunakan transportasi udara seperti di Bandara Sultan Taha Airport masih tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker dan melakukan vaksinasi. Jadi enggak perlu lagi tuh swab-swab tuh. Ini dia pantauan Bang Jack. Sejumlah masyarakat yang akan menggunakan jalur transportasi udara di Bandara Sultan Taha kini tidak lagi harus membawa bukti swab pada saat berangkat. Akan tetapi cukup membawa bukti bahwa penumpang telah divaksin booster. Angel, salah satu penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, mengatakan bahwa dengan dicabutnya peraturan PPKM ini dinilainya sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas dengan kendaraan umum tanpa harus menerapkan aturan PPKM. Meski demikian, dirinya juga tetap mematuhi aturan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatannya. Saya nggak apa-apa sih, karena kan sekarang juga kemana-mana juga pastinya udah pakai vaksin aja kan caranya kan. Nggak harus dokter lagi. Mungkin sekarang juga negara juga harus melakukan dan sekarang harus Sementara itu, dokter penanggung jawab Poliklinik KKP Jambi, Dewi Juli Arta, mengungkapkan bahwa para penumpang di atas usia 18 tahun ke atas wajib melaksanakan vaksin booster atau vaksin dosis 3. Sementara umur 6 sampai dengan 17 tahun wajib vaksin 2 kali. Dan untuk anak-anak di bawah 6 tahun wajib didampingi oleh orang tua yang sudah divaksin booster. Untuk penumpang yang akan berangkat, untuk WNI, penumpang 18 tahun ke atas itu wajib vaksin booster atau vaksin ketiga. Kemudian untuk yang umur 6 tahun sampai 17 tahun wajib vaksin 2 kali. Dan untuk anak-anak dan bayi di bawah 6 tahun tidak perlu divaksin, tapi harus didampingi oleh orang dewasa yang sudah divaksin booster. Sandi, JEK TV, melaporkan.